Fase gugur Liga Eropa musim 2023-2024, tim-tim yang tergolong tim besar masih melaju. Ada dua raksasa Italia, AS Roma dan AC Milan, tim yang baru menjuarai Carabao Cup. Liverpool, tim yang musim lalu meraih Liga Konferensi Eropa, West Ham, hingga tim Jerman yang sedang populer, Bayer Leverkusen. Menariknya, tim-tim besar tidak ada yang saling tikam di babak 16 besar. Hal itu membuka peluang terjadinya final yang diidam-idamkan banyak orang. Nah, berikut ini adalah final yang bisa saja terjadi di Liga Eropa musim ini. Sang juara Piala Liga Inggris, Liverpool akan menjadi unggulan di kompetisi ini. Salah satu lawan yang sepadan untuk bertikai di final dengan Liverpool adalah AC Milan. AC Milan versus Liverpool akan menjadi final yang tidak hanya syarat akan gengsi, tapi juga bersejarah. Kita akan melihat final UCL 2005 dan 2007 terulang kembali, tapi di kompetisi kasta kedua. Rossoneri punya kenangan buruk saat bertemu Liverpool di Istanbul, dan itu adalah kekalahan yang tampak menjadikan AC Milan tim pecundang. Tim Milan 2005 diisi para mega bintang. Selain Carlo Ancelotti di balik kemudi, sebagian besar pemain yang turun sudah menjuarai Liga Champions 2 tahun sebelumnya. Belum lagi Il Diavolo Rosso, juga dihuni juara Piala Dunia, Cafu, Dida, dan Kaká. Belum termasuk para bintang Italia seperti Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Gattuso, hingga Costa Curta. Benar saja, Milan unggul mudah di babak pertama dengan skor yang luar biasa menyayat hati. Namun sepak bola bukan hanya dimainkan satu babak. Setelah jeda, Liverpool tampil dengan wajah yang berbeda. Menit 54, kapten muda Steven Gerrard memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1. 2 menit berselang, giliran Vladimir Smisser mengurangi defisit gol menjadi 3-2. Milan terguncang, begitu pula pendukungnya. Mereka masih unggul, tapi denyar kekhawatiran masih terasa dalam dada. Hanya butuh 5 menit usai gol kedua, Xabi Alonso membuat Stadion Ataturk bergetar. Malam itu mental para pemain Milan runtuh. Andrea Pirlo yang biasanya tenang, gagal mengeksekusi penalti. Milan pun dipaksa menyerah di babak adu penalti. 2 tahun kemudian, kedua tim bertemu lagi dengan juru taktik yang sama, Ancelotti dan Benitez, dengan skuad yang sebagian besar sama. Namun kali ini tempatnya yang berbeda, tidak di Istanbul, melainkan di Athena. Bermain di tanah para filsuf, AC Milan mengemban misi balas dendam. Di sisi lain, keyakinan fans Liverpool masih terpelihara. Mereka yakin Liverpool akan mengulangi kesuksesan 2 tahun lalu. Tensi laga sudah memanas dari sepak mula. Jual-beli serangan terjadi, Liverpool mengandalkan serangan balik, sedangkan Milan dengan senang hati mengontrol permainan. Tak ada satu gol hingga jelang babak pertama usai. Namun sebelum benar-benar selesai, Milan mendapat kesempatan tendangan bebas. Pirlo mengambil kesempatan itu. Reina bergerak ke arah tembakan Pirlo, tapi bola yang mengenai Filippo Inzaghi membuat Reina tampak bodoh. Milan memimpin 1-0 di paruh pertama. Di babak kedua, giliran Liverpool yang berinisiatif menguasai bola, tentu demi mencari gol penyeimbang. Namun Milan kini tak mudah dibobol. Justru 8 menit jelang laga bubar, Reina kembali diperdaya oleh Pipo. 2 gol Inzaghi pada akhirnya cuma bisa dibalas 1 gol oleh Dirk Kuyt. Kisah 2 final UCL itu akan menjadi bumbu apabila Liverpool kembali bertemu Milan di final Liga Eropa musim ini. Salah satu yang cukup dirindukan di final kompetisi Eropa adalah terjadinya All Italian Final, baik di Liga Champions maupun Liga Eropa. All Italian Final jarang terjadi, bahkan sejak kompetisi ini bernama Europa League tidak pernah ada 2 tim Italia melaju ke final. Terakhir kali kedua tim Italia bertemu di final adalah UEFA Cup musim 1997-98. Kala itu, Inter sukses menenggelamkan Lazio lewat skor keparat 3-0.
Sementara di Liga Champions, terakhir kali mempertemukan dua tim Italia di final adalah tahun 2003. Kala AC Milan mati-matian merebut gelar melawan Juventus di Old Trafford. Musim ini, kesempatan terjadinya All Italian Final di Liga Eropa terbuka. Dan dua kandidat paling meyakinkan sampai ke sana adalah AS Roma dan AC Milan. Coba bayangkan, ini akan jadi All Italian Final pertama di Europa League. Selain itu, ini akan menjadi pertarungan dua kota besar di Italia. Kedua tim juga sama sekali belum pernah meraih gelar Liga Eropa. Kendati demikian, keduanya punya modal trofi di kompetisi Eropa. Giallorossi dengan trofi Liga Konferensi, dan Milan tentu saja dengan 7 gelar UCL-nya. Selain Liverpool versus AC Milan yang menciptakan nostalgia, Liverpool versus Bayer Leverkusen juga akan menjadi final paling dinantikan. Tentu saja karena sosok Xabi Alonso di sana. Alonso berada di persilangan antara Leverkusen dan Liverpool. Belakangan ini ia gencar diisukan menjadi penerus supremasi Jurgen Klopp. Liverpool bahkan sudah bergerak untuk melancarkan bujuk rayu pada Alonso. Selain itu, jika ini terjadi, dan apabila belum dipecat, Alonso untuk pertama kali akan menghadapi Liverpool, termasuk kala masih bermain. Selama melatih Leverkusen, kecuali Munchen, Alonso juga belum pernah melawan mantan timnya yang lain. Ini juga bisa menjadi semacam uji kelayakan bagi Xabi Alonso. Apakah ia pantas menggantikan Klopp? Namun di sisi lain, laga ini akan menjadi rumit sekaligus sentimental bagi fans Liverpool. Mereka ingin menyaksikan betapa hebatnya calon pengganti Klopp, tapi di satu sisi tak mau timnya dipecundangi Leverkusen. Secara rekam jejak, kedua tim jarang bertemu, hanya 4 kali mereka berjumpa satu sama lain. Pertemuan terakhir terjadi di babak 16 besar Liga Champions musim 2004-2005 di Jerman. Kala itu, Leverkusen kalah telak 3-1. Jadi, fans Liverpool siap jika dua tim ini bertemu di final. Di Liga Eropa, Alonso sebetulnya pernah membawa timnya melaju hingga semifinal. Tapi taktik parkir pesawat Jose Mourinho membuat asa Leverkusen ke final roboh. Mourinho yang kala itu menukangi AS Roma mengajari bagaimana caranya memenangkan pertandingan. Dalam dua leg, Giallorossi bertahan total dengan back-back mereka yang agresif memotong umpan. Leverkusen yang selalu cair dalam melakukan penguasaan bola sampai bingung. Ini gimana nembusnya? Di leg pertama, anak asuh Alonso berkali-kali coba menembusnya tapi sangat sulit. Malahan, Roma yang berhasil mencuri gol di menit 63 lewat Eduardo Bove. Setelah itu, seperti yang sudah-sudah, Roma berusaha semaksimal mungkin tidak kebobolan. Di leg kedua di Jerman, Mourinho sama sekali tak peduli bagaimana supaya mencetak gol. Satu-satunya yang ia pedulikan adalah bagaimana agar tidak kebobolan. Dan benar, di leg kedua, Roma cuma melepas satu tembakan, itu pun tidak tepat sasaran. Mungkin banyak yang tak suka dengan taktik seperti ini. Namun sepak bola bukan cuma mencetak gol, tapi juga bagaimana agar tidak kebobolan. Roma pun menang dengan taktik semacam itu. Nah, jika bertemu Roma lagi, ini akan jadi arena balas dendam bagi Xabi Alonso. Mumpung Roma tak lagi dilatih Mourinho. Tapi Roma di tangan Daniele De Rossi juga sedang dalam tren positif. Nah, loh. Selain Liverpool dan West Ham, ada satu lagi tim Inggris yang masih melaju, ia adalah Brighton and Hove Albion. Meski bukan tim kuat, Brighton bisa saja mengejutkan dan boleh jadi malah bisa melangkah ke final Liga Eropa musim ini, apalagi orang di baliknya adalah Roberto De Zerbi. Coba bayangkan jika Brighton masuk final dan musuh yang dihadapi adalah Bayer Leverkusen. Wah, sudah pasti ini akan menjadi tontonan yang lebih menghibur dari ikatan cinta. Kita akan menonton sepak bola indah yang sesungguhnya. Betapa tidak, dua pelatih mazhab penguasaan bola bertemu.
Laga ini tak ubahnya seperti sabung ayam di pasar. Orang-orang akan melihat dua pelatih paling laris saat ini beradu taktik di atas lapangan. Menariknya lagi, De Zerbi dan Alonso adalah dua pelatih yang sama-sama diincar Liverpool. Keduanya juga belajar dari guru yang sama. Laga ini juga akan menjadi pembuktian bagi keduanya. Mana pelatih generasi baru terhebat, Xabi Alonso atau Roberto De Zerbi? Well, dari final-final tadi, mana kira-kira yang berpotensi besar terwujud dan mana yang ingin kalian tonton, Football Lovers?